Keterlaluan, bawa barang berharga Dewi Persik. Ternyata benar Angga Wijaya minta harta Gonogini. Dewi Persik pertanyakan maksud Angga Wijaya bawa barang-barang berharga dari rumahnya. Isu minta harta Gonogini terbukti. Namun sebelum kita lanjut membahas, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip Sensasi Selok dari Hair Story Depok, Dewi Persik mengaku heran dengan Angga Wijaya yang membawa barang-barang berharga saat meninggalkan rumahnya. Angga diketahui telah keluar dari rumah istrinya serta membawa barang berharga, jam tangan, jaket, sepatu dan barang berharga lainnya. Padahal semua barang-barang tersebut hasil pemberian dari sang pedandut yang akrab disapa DP. Oleh sebab itu, DP melalui kuasa hukumnya hendak menanyakan perihal itu kepada Angga Wijaya. Untuk membahas mengenai barang-barang itu, saya hanya menyampaikan bahwa bila mana nanti sudah selesai proses ini, kami mau mempertanyakan soal barang-barang itu, ujar kuasa hukum Dewi Persik, Sandi Arifin, usai menjalani sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 11 Juli 2022. Sebenarnya Dewi Persik tak mempermasalahkan hal tersebut, akan tetapi ia hanya ingin kejelasan tentang tindakan Angga. DP menegaskan hal itu tak akan ada hubungannya dengan proses cerai yang tengah berlangsung. Gak apa-apa, tapi untuk saat ini kami fokus dulu ke masalah perceraian ini biar cepat selesai, kata Sandi Arifin. Angga Wijaya sendiri sudah membenarkan telah membawa barang-barang berharga dari rumah Dewi Persik. Kendati demikian, ia mengklaim bersedia mengembalikan harta DP bila diminta. Di sisi lain, sempat muncul isu yang menyebut Angga bakal menuntut harta Gonogini ke sang istri. Namun DP mengaku bingung mengingat semua asetnya saat ini dimiliki jauh sebelum dirinya menikah dengan Angga Wijaya. Aku gak tahu apa yang dituntut. Karena ketika aku menikah sama beliau, aku sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya usaha, terang Dewi Persik. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.